Saya coba order smartphone Xiaomi terbaru yaitu Redmi 5A ini di Lazada.co.id, kebetulan ada flash sale, harganya sangat menarik yaitu 1 juta dapat kembalian 1000 rupiah. Ini ya 99,000 rupiah. Ini dia bannernya. Oke, saya langsung klik karena ini eksklusif pada tanggal 27 Desember 2017. Ini adalah detailnya. Warnanya tersedia itu stoknya grey. Ya, harganya 999. Ini spesifikasinya garansi 1 tahun official dari Xiaomi. Ini detail-detail mulai layarnya 5 inci S. Sudah pakai MIUI terbaru yaitu MIUI 9 dan baterainya 3000 mAh. Cukup awet ini ya. Dan katanya handphone ini sih kameranya hampir menyaingi Xiaomi Mi 6 ya. Ya nanti aja kita lihat apa benar. Saya sih sempat lihat reviewnya di beberapa video YouTuber, itu memang ya lumayan bagus. Oke, langsung saja saya klik beli. Oh ya, ini ada apa ini? Bonus unlimited, apa ini? Unlimited bonus nggak habis-habis. Rp40.000 ini mungkin paket ya. Oke, saya klik beli. Oke. Sorry ya, ini screennya saya agak redupkan dikit. Ini dia detailnya. Coba saya mau beli dua, apakah bisa? Apakah bisa lebih dari satu produk? Oke, kok lama ini loadingnya? Kayaknya webnya ini, website Lazada sedang down. Mungkin banyak yang mengakses. Oke, coba lihat. Oh, ternyata tidak bisa ya. Hanya satu produk aja yang bisa. Mungkin karena flash sale, jadi dibatasi. Ya, tidak bisa. Oke, lanjut aja ke pembayaran. Benar-benar ini, benar-benar slow ya websitenya. Nah, ini saya masuk ke halaman pembayaran, saya pilih bank transfer. Nah, benar ternyata ini websitenya down. Untuk sementara situs tidak dapat diakses karena sedang mengalami perbaikan. Kami mohon maaf. Ya, seperti itu ya. Ya, terpaksa kembali ke halaman utama, jadi tidak bisa ya. Coba kita tunggu beberapa menit lagi, siapa tahu bisa order.